Kementerian Pengangkutan mengarahkan semua syarikat penerbangan menurunkan harga tambang penerbangan domestik. Menterinya, Datuk Seri Dr. Wika Siong berkata, pihaknya juga berharap kekerapan penerbangan ke Sarawak ditambah bagi membolehkan lebih ramai penumpang menikmati tambang penerbangan yang lebih rendah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwan Agama, Datuk Ahmad Marzuk Syahari berkata, kos haji dijangka meningkat kepada lebih RM30,000 berbanding RM23,000 sebelum ini, susulan peningkatan cukai nilai tambah yang diperkenalkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak meminta polis menyiasat jika wujud persembunyian bukti material berhubung transaksi wang berkaitan 1MDB dan SRC International. Perinciannya dalam Awani 7.45 malam ini dan astroawani.com.